Payak lima dufur, artinya hendaklah mahiris kuku, memotong kuku. Nah ini motong kuku lah, jangan panjang kuku lah. Nah, wah ini kuku bapak panjangan orang kafir, ya, menurut Islam gak ada bang. Orang kafir bapak panjangan kuku, no. Ada yang palsu, ditempelakan aja. Hendaki pulang, apa kocek. Kita orang Islam jangan mempanjang-panjang tu. Tadi hamdapi wal afdalu na aktaru sawaban. Afdal maknanya aktaru sawaban, banyak pahala. Ayyab da'a bisababati yadhir yumna tummal wusqa fal binsiru fal khinsiru fal ibhamu fa khinsiru yusra fal binsiru fal wusqa fas sababatu fal ibhamu. Kalau tangan sunang paling bapahala banyak, kita bahiris kuku bahwa nomor satu nang dihiris duluan sababati yadhil yumna, telunjuk jari tangan kanan ini dulu ini nang dihiris arwah guru sahran dari belajar lawan guru kaskul anwar mahiris kuku itu lawan lading banyak sampai di tengah-tengah stop dulu sebelah sini pulang so jangan paget kuku itu sebutingan jangan paget kemudian seterusnya jangan sampai paget hikmahnya insyaallah selamat daripada bisul apapun bisul. Bisul apabila di luar marahnya bisul, apabila di dalam marahnya binjul. Nah apabila binjul ini sama lawan bincul, itu bisa marahnya benjolan atau kanker tumor. Anti daripada itu ilmu hikmah beiris kuku jangan panggal di patangahan. Inggan patangahan stop, sambungi sebelahnya. Tapi ini mesti lawan lading, kamu lawan antipan pada kawan ini. Pakat juga. Nah ini dulu. Limbah sababa sumal wusto jari jihanto. Nang peningginya ini nih, hantu salah satunya. Sumal bin siru. Summa bin siri kalau nya sababati ya dihi mawustu summa bin siri ya kan summa bin siri kemudian bin sir jari jimanis palkin siri kemudian kelingking empat celah macam apa ibu tangan kanan pal ibhami hanya ibu tangan kanan nih. Nah ini Pak Abisan nih. Pak Abisan yang di kanan tangan kiri pang pahin siril yusro hanya kelingking tangan kiri nah pal bin siri hanya jari jimanisnya pal wusto hanya telunjuk hantu pas pal wusto anyar telunjuk pas sababatu ya kan pas sababat ya kan pal ibhami anyar ini ibu jari kiri nangka itu habisnya jalina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu afdal artinya pahalanya banyak. Lamun kada baatur ka itu pang, jadi aja sudah. Cuma istilah kita berjualan, payo mantuk modal lawan baujung, baujungnya nang banyak mencari nang mana. Nah, istilah orang dagang kita hidup di sini kan tijaratan lan tabur. Berdagang nang supaya jangan rugi. Sampai beres kuku Islam itu mengatur caranya. Kalau anti apa bisulan tadi, bisul saham, bisul macam-macam ambiting,
Ambiting itu apabilanya sebuting pecah lima timbul. Ambiting ngarannya amun di sini lain pulang ambiting mah kada ambiting ngarannya katak. Uja orang ini tangkar. Mun di sini nah ngarannya barah. Urang we ini kanker anu kayu bara. Sambatannya aja nih tuh. Nah, minta kesahnya obatnya orang bahari 6 bulan sekali bacahar. Hikmatnya cahar itu membersihkan darah. Kalau darah bersih, kada tapi mau bapak nyakit nang bisulan-bisulan itu. Sebab isinya bisul itu adalah darah nang kotor. Lalu ada di situ kumannya. Dengan adanya artinya apa? Ishar bahari berokolak caharnya. Nah itu 6 bulan sekali. Sebelum baca hal berokolak, makan majum dulu. 3 malam berturut-turut sebiji nak luring majum apian. Malam yang ketiga hanya redar lon berokolak sebiji. Bocor sampai 7 kali bocor, tuntung bubur. Jangan nasi. Sebab sudah nipis paman ucus. Nah, orang bahari menjaga kesehatan itu kada gampang. Amari jelas ada pun dua kaki. Payak limuhuma kama yukalliluhuma filwudu. Hendaklah inya memotong akan kuku keduanya bagaimana menyalat-nyalati di waktu berwudu. Yaitu mulai di jari ji kanan terus sampai ke jari ji kiri berterus saja ya kayak batis mulai jari ji kanan terus ini sambung terus habis belain pada tangan tadi harinya bahiris kuku hari Jumat kemes yang bagus Rasulullah tiap kemes lo beres kuku aja sahabat dikiau sampai ada satu hadis ijazah mahiris kuku ari kemes ya kan caranya kayak itu tadi harinya hari kemes namun kada jua pagi Jumat ya bahari itu kalau apabila kemes Jumat perai-perai sekolahan hari Sabtu itu semuanya anak di sekolahan nampakkan kuku siapa yang panjang catok dulu catok jadi jadi ibinya jadi beris beradaan kuku betul-betul hanya nol gitu pahamlah lalu tangan kena tangan tak tanda kaki tep mintuna dihamput guru lawan bantal nang kelemah buangi penghapus itu dihamput guru. Atau kena polpen misalnya nanti andak di atas kitab mentuna. Takuni guru, kenapa di andak sekira jangan terabang, berdiam aja sini. Atau kertas di andak di atas kitab, kertas benar aja. Kenapa mana kertas? Cili pun berdiam aja sini. Amun kada ada niat apa-apa, hei, buang. Lalu bahari pulang kena kananakan, musim kena pulang apa? Panas hari. Lalu buku, ini buku lain kitab, buku abisi bahari. Lalu dipasang sini. Penaungan, nah. Bahari. Arwah guru Kasbul Anwar menurut kabarnya memulai dulu di Berak Sidin. Lalu guru Muhdar empat jua memberaki karena gak kenal pakai ini. Kaca piuk. Menurut orang kafir kada boleh basah separuh bukunya kena kena palu wah ini menyaraput sudah orang berjual itu siapa yang sanggup ngaguri lagi nah iya